Halo Mas Yu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, Suzuki Jimny All Grip 4x4, mobil paling legend yang akhirnya diproduksi edisi terbarunya. Dan pada saat awal-awal munculnya, itu harganya di angka 380 jutaan. Sekarang, harganya bisa tebus Pajero Sport. Bisa tebus Pajero Sport juga nih mobil. Ya tergantung kalian lah, karena memang mobil ini punya nama besar sebagai Suzuki Jimny yang terkenal dari dulu, bahkan dipakai di medan offroad dan itu teruji di medan offroad juga. Dan mobil ini itu ready di sini dan siap untuk dibawa pulang. Lokasi kita ada di mana? Lokasi kita ada di Barani Showcar. Barani Showcar itu ada di Makassar, Jalan APP Tarani, nggak jauh dari Universitas Negeri Makassar, atau di depannya ada kantor pos, ya Pos Indonesia kali yang di seberang tuh. Seberangnya Bulog juga, dan ya intinya di situlah. Nah, dulunya itu namanya IMB Mitra Motor, sekarang jadi Barani Showcar. Nah, ada banyak mobil di sini sebenarnya, termasuk Suzuki Jimny ini, lalu kemudian ada Honda HR-V yang posisi depan kita, lalu kemudian ada Honda CV Turbo Sedan, lalu kemudian ada Pajero Sport Dakar. Nah, balik lagi ke mobil ini. Mobil ini sekali lagi awal-awal munculnya tuh orang bilang harganya nggak masuk akal. Harganya sangat digoreng, apalagi dengan adanya Jimny Challenge dari ketiga reviewer terbesar Indonesia untuk otomotif. Ada Om Fitra, Om Mobi, dan Ridwan Hanif, termasuk Arif Muhammad. Nah, itu benar-benar membuat harga mobil ini jadi luar biasa. Dan dulunya mobil ini memang harganya sangat melambung tinggi karena susah untuk didapatkan. Sekarang nggak susah, bos. Buat kalian yang masih cari Jimny, selama ini ngerasa, waduh kok saya nggak dapet ya, nggak usah nyesal atau nggak usah terlalu gundah gulana, mobilnya ready di sini. Dan ini adalah yang varian All Grip 4x4 yang warna coklat. Nah, apa yang kalian dapatkan kalau kalian membeli mobil ini dengan harga 540 juta? Bakal kita tunjukkan secara detail tentang mobil ini. So, buat kalian yang baru ketemu dengan kita dan baru mendengarkan atau menonton video ulasan kita, jangan lupa pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Nggak usah malu-malu, langsung ditekan aja. Saya nggak bakal marah, bakal happy jadinya. Dan video ini dibagikan kemana-mana, siapa tahu ada di antara sahabat yang membutuhkan atau kerabat yang membutuhkan mobil Jimny ini, langsung dibagikan videonya aja ke dia, biar dia lihat gimana kondisi dan harganya berapa dan lokasinya di mana. Dan kita melayani pembelian untuk seluruh wilayah Indonesia. Ya cuman pasti ya di luar Makassar dapat ekstra biaya kali ya. Nah, itu Bos Yu, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tambahkan atau tanyakan. Mobil ini uniknya adalah di bagian depannya, yang orang bilang mobil ini itu mirip dengan mobil-mobil Jeep semacam Rubicon, lalu kemudian semacam Land Rover juga, Defender kalau nggak salah, yang model grillnya itu memanjang ke bawah, mirip-mirip Hummer juga memanjang ke bawah, yang model-model kotak kayak gini. Dan spesialnya lampunya udah pakai proyektor, dan di bawah sini ada semacam kayak lampu senjanya ya kurang lebih. Andaikan dia ada ring untuk LED, harusnya sih ada ya ring untuk LED di RL-nya, bakal lebih keren lagi dan lebih kelihatan retro lagi. Dan ini ada ya seperti lampu sein, bukan seperti ini lampu sein, lalu kemudian di bawah ada fog lampnya yang masih pakai bohlam. Nah, ada headlamp washernya juga. Biasanya headlamp washer emang untuk mobil-mobil off-road, dan mobil ini itu memang sangat capable buat off-road karena dia udah pakai penggerak 4x4, bisa dilihat di bagian bawah situ. Nah, itu tuh, ini tuh, itu ada bongkolan untuk gardan depannya, jadi memang benar-benar bisa untuk penggerak roda depan. Nah, kalau kita lihat di sini ada grill yang cukup besar untuk pendinginan ke area radiatornya, dan ada semacam kayak plastik lagi di bagian dalamnya yang mengarahkan angin ke atas untuk memaksimalkan pendinginan ke arah radiator itu. Padahal mesinnya nggak begitu besar ya, 1500 kalau salah mesin yang sama dipakai di Suzuki R3. Di bagian sebelah kanan pasti sama, nggak mungkin beda. Ya, lalu kemudian kita intip ke bagian samping. Sebelum kita ke samping, kita ke bonetnya dulu. Ini bonetnya masih mirip kayak mobil-mobil zaman dulu ya, kayak kijang buaya. Yang ini kalau diangkat kayak mulut buaya bener-bener, karena dia hanya lurus kayak gitu, lalu kemudian naik lurus lagi ke atas. Dia model kotak-kotak, dan bagian depannya ini udah pakai frame besi. Ya nggak tahu, mungkin karena mobilnya
kesannya tangguh gitu, dan untuk kuncinya dia masih pakai anakan kunci biasa, bos. Mobil 500 juta masih pakai kuncian kayak gini. Hanya untuk yang penggila mobil Jimny emang yang membeli mobil-mobil Jimny ini. Dan buat kalian yang penggila mobil Jimny dan susah dapat unitnya, sekali lagi ada di sini, bos. Nah, terus di bagian bawah ada over fender nih, kalau kita lihat dari samping. Ya kurang lebih dari 5 cm nih, maybe 7 cm ya untuk kelebarannya setelah ditambah over fender. Sayangnya untuk ban standarnya tuh sangat tipis. Kayak bannya Suzuki Karimun kali ya, tipis kayak gitu. Kecil tapi lingkarannya cukup besar. Bannya pakai Dunlop AT20 Grand Track dan 195/80 ring 15 untuk ukuran velgnya ring 15. Ya kecil. Dipakai ban yang lebih lebar sih harusnya lebih asik diganti ban dan velgnya. Karena mobil ini ya kurangnya menurut saya itu ban dan velgnya kurang sangar untuk penampilan mobil yang sesangar ini. Nah, ini travel suspensionnya nggak begitu panjang ya. Karena kalau kita lihat, dia nggak naik ke atas tuh suspensinya. Dia stopnya di bagian bawah. Bahkan hampir rata dengan itunya, dengan frame-nya atau chassis-nya. Dan di bagian sebelah kanan ada lampu sein-nya. Nih, coba kita lihat ya. Lock unlock. Oh, ini sama lampu sein. Dan nggak ada welcoming light-nya. Nah, untuk cover spion-nya dia warnanya nggak sewarna dengan body. Dibuat warna hitam glossy kayak gini. Terus di bagian atas juga ada talang air yang modelnya jadul sekali. Bukan talang air ya, bukan tandong air, apa sih? Saluran air lah intinya, yang dari belakang itu bisa ke depan. Lalu nanti tumpahnya ke bagian, bagian sini kali ya, tumpah airnya atau bagian depan sini turun ke bawah. Unik memang. Handle pintunya bahkan saking apa retronya ini mobil, handle pintunya dibikin retro juga tuh. Tapi bos, ini mobil dua pintu, pantas mahal mobil dua pintu. Tempat pengisian bahan bakarnya di bagian sebelah kanan udah pakai Vicool. Untuk kaca filmnya di sini ada tombol, jangan digembok. Ya iya, maksudnya kalau ini nggak muat gembok, kalau ditembusin dari sini ke sini gembok mah nggak muat. Ini instruksinya kayak gitu. Ini gimana sih maksudnya? Tolong dijelaskan yang lebih tahu. Ini apa maksudnya? Terus di bagian bawah ada side skirt lagi yang seolah-olah terintegrasi dengan over fender yang ada depan dan belakang. Rem depannya cakram, rem belakangnya masih pakai yang tromol, belum pakai yang cakram. Nah, ini kalau kita lihat knalpotnya ada katalisnya di bagian belakang, seolah-olah kayak mobil ini pakai mesin yang posisinya ada di belakang gitu. Dan kalau kita lihat knalpotnya itu ada satu hanya di bagian situ. Di sisi belakang bagian bawah ada lampu bagian bawahnya kayak lampu mobil-mobil truk ya. Tapi ya retro. Retro yang dibuat kelihatan modern. Nah, semua pakai bohlam sepertinya. Lampu seinnya, lalu kemudian lampu. Nah, itu lampu seinnya, lampu mundurnya, dan lampu belakangnya. Dan ada logo Jimny All Grip pastinya. Dan belakang tuh kelihatan sekali gardan belakangnya. Mobil ini pakai gardan. Dan untuk ban serepnya, dia pakai yang full size juga. Sama seperti yang ada di keempat rodanya. Nggak di downgrade. Di atas masih pakai antena biasa, belum yang sharpin, dan di sini ada Hymon stop lampnya. Dan untuk handle pintunya, bukanya itu ke samping kayak gini, dan dia ada power back door-nya itu. Tuh. Kecil sih, tapi memang bobot pintunya nggak begitu berat. Dan ya, ini lagi ketemu, nggak tahu kenapa ada yang kayak ginian. Kalau ada anak kecil tuh suka dijahilin yang beginian, itu bisa cepat rusak atau digunting atau diapake. Ini akan bisa merusak. Dan ini kalau nggak salah untuk defogger belakangnya, pemanas kacanya pada saat berembun di bagian belakang tuh. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan dudukan 4, pastinya udah disiapkan. Dan di sini ada buat tempat naro barang-barang tuh, ada P3K, ada segitiga hati-hati juga. Lalu kemudian ini bumper belakangnya, materialnya plastik tapi kelihatan kokoh kayak besi. Tapi ya dibuat plastik untuk membuat bobot mobilnya jadi tidak begitu berat. Oh ya, by the way, ada jok belakangnya juga, bos. Nih, tinggal dinaikkan. Dan kalau dia dinaikkan kayak gini, itu tentu mengurangi area bagasi. Jadi di sini bisa kelihatan ya, kalau kalian butuh buat 4 orang, ini mesti dinaikin. Kalau 3 orang, nggak apa-apa, ini di bawah. Tinggal naruh barangnya ke depan gitu. Jadi yang di belakang saling tumpuk-tumpukan dengan barang. Dan ini masih bisa recline, dan posisi recline-nya cukup oke.
cukup oke, okay, nggak sangat oke, okay, tapi cukup oke okay untuk posisi recline-nya. Dan di atas itu ada hand grip untuk masing-masing kiri dan kanan, karena mobil ini, by the way, mobil yang suspensinya super-super duper-duper empuk. Jadi ya kalau berakselerasi kiri dan kanan dengan cepat pastinya limbung. Apalagi kalau misalkan di atasnya dipasangin roof rack, ditaruh barang, lebih limbung lagi. Kecuali dipasangin stabilizer yang ada di bagian bawah untuk mengurangi sisi limbungnya. Kita lihat bagian dalamnya. Ini pintunya dibuat sangat panjang ya, supaya mengakomodir akses untuk menuju ke jok yang ada di paling belakang. Tapi dia modelnya yang sliding aja kayak gitu. Dan ini bisa buat di apa, ini bisa dari sini juga sebenarnya buat di recline juga. Jadi pada saat sliding dan recline kayak gini, itu memudahkan akses kita untuk menuju ke jok yang ada di belakang. Dan saya udah ngebayangin duduk di jok paling belakang itu rasanya bakal sempit. Mobil sekecil ini untuk 4 orang, untungnya bukan 5 seater tapi ini 4 seater sih kelihatannya. Bisa 5 kalau misalkan di belakang tuh anak kecil semua. Nah, kalau dibalikin lagi dan ditegakin lagi, joknya itu terbuat dari bahan fabric kayak gini, bukan yang kulit ya, tapi oke, okay, lumayan nyaman juga untuk didudukin pastinya, rasanya pasti empuk. Terus ada hand grip lagi di bagian bawah sini yang kelihatannya kokoh kayak mobil-mobil Jeep gitu. Kalau Jeep malah pakai tali ya, ini lebih mewah kelihatannya. Kayak apa ya, hammer ya atau apa gitu. Ada seat pocket lagi di bagian bawah dan ada speakernya pastinya, dan tuas buat buka tutup pintunya warnanya chrome. Dan tentu ada apa, kisi-kisi AC yang dia modelnya bulat kayak gini, bisa ditutup full kalau misalkan kita nggak mau kena AC. Dan ada handbar di bagian depan buat kita pegangan kalau mobil ini off-road dan kita nggak mau keguncang kiri kanan, udah tinggal pegangan aja di sini. Dan di bagian bawah sini ada tempat buat taruh barang yang cukup luas. Dan karpet dasar yang karpet dasarnya pun yang model jadul kayak gini bos. Ede, saking jadulnya nih mobil tuh, model jadul kayak gitu. Pasti kayak karpet dasarnya Kijang zaman dulu kali ya. Nah, itu di bagian sebelah kiri. Kita pindah ke sisi sebelah kanan atau sisi kemudi. Udah pakai kaca film Vicool by the way. Di belakang ada wipernya juga, ada headlamp washernya juga. Sorry, headlamp washer. Ada washer belakangnya. Dan ini saking panjangnya itu mentok ke bagian dudukan itu. Nah, sama untuk bagian sebelah kanannya, power window-nya nggak ada di pintu bos. Ini sangat polos. Ini bisa buat dudukan tangan tapi sangat tipis. Nggak ada pengaturan high adjuster, hanya buat sliding dengan recline aja. Dan ini kita recline ke belakang mentok. Oh ya, di bagian bawah ada aparnya. Sangat besar apar untuk mobil sekecil ini. Dan kita coba naik ke atas. Ah, di atas mobilnya nggak ada sandaran tangan di sini. Kita nggak bisa off-road sambil bersantai-santai dengan sikut kita yang rapat ke bawah, nggak. Ini ada handbrake-nya juga yang dia mechanical, dan ini buat cup holder 2, bisa buat yang di belakang 1, yang depan 1, atau yang depan 2-duanya. Dan ini materialnya kok kurang mahal ya untuk mobil semahal ini. Ada tombol-tombol dummy lagi, nggak tahu di luaran sana. Di sini mestinya ada fitur lagi. Dan ini transmisi 4x4-nya tuh hanya ada 2H, 4H dengan 4L. Press ke bawah untuk 4L gitu. Nah, terus lagi di transmisinya, ini transmisi otomatik ya. Ada parking, ya biasalah, ada tuh dengan ada L-nya. Dan di bagian bawah sini ada buat naruh handphone gitu. Power outlet dengan USB slot dengan power outlet di bagian sebelah kirinya cukup lengkap. Ada hill descent control-nya, ada buat power window-nya di bagian sebelah kanan auto, dan buat lock unlock window-nya, dan ada buat stability control-nya kalau kita mau on off kan. Dan mobil ini itu pajaknya di angka, manakah dia? Oh, maksudnya iya. Oh, pajaknya di angka 5.475 bos. Nggak kelihatan ya? Burem ya? Burem. Ya mungkin burem, tapi ya sekitar 4 juta, kita bacain aja. Tuh, 5.475.800 untuk pajaknya Suzuki Jimny. Ntar dulu, ya benar, Suzuki Jimny mobil penumpang
1462 cc, warna hijau tua metalik, sorry, warna hijau tua metalik. Tadi aku bilangnya warna coklat ya, keliru berarti. Nah, di bagian setirnya ada cruise controlnya. Ulala. Ada cruise control, ada audio switchnya, lalu kemudian ada buat bluetooth, ngangkat tutup telepon. Oh, dia modelnya yang di dial ke dalam tuh, di toel-toel kayak gini tuh, bukan yang dipencet ke bawah. Okay, so far so good. Steernya mewah, feelnya juga mewah, digenggamnya mewah, mirip-mirip kayak steernya yang ada di Mazda nih, kontur kulitnya. Dan ini steernya itu bisa buat diatur naik turunnya, tapi nggak untuk maju mundur, cuman bisa buat naik turun aja, sayangnya. Dan speedometernya pastinya udah masih pakai analog semua. Dan untuk AC-nya dia udah pakai dia digital harusnya, tapi masih pakai dial manual. Ini lebih asik juga untuk dikendarai pastinya, sambil kita mengemudi bisa mengakses AC-nya. Dan ini kuncinya masih pakai anakan kunci biasa. Baru 99 km bos yuk. Suzuki. Untuk head unitnya seolah-olah kayak terpisah tersendiri gitu ya. Ada frame-nya yang apa, sangat tebal gitu. Nah, terus untuk head unitnya, menunya apa-apa aja isinya. Ada pengaturan, terus nggak ada shortcut buat ngakses itu ya. Terus AC ada modenya, lalu kemudian ada on-off-nya, ada sirkulasi udara, ada on-off AC-nya di bawah sini. Oke, ada lampu hazard di bagian tengah. Dan untuk ininya, kita back lagi. Apa yang ada di menu head unitnya? Ada weblink, audio, USB, radio, power off, iPod, aux in, Spotify bisa audio, dan AV off, on off bisa. Wah, cakep. Nah, ini untuk laser meternya tuh warnanya kayak gitu, warna kuning. Warna retro sekali, bos. Aduh. Tapi untuk mobil yang dipakai sehari-hari sih seharusnya sangat nyaman karena dipakai dalam kota, dipakai off-road juga oke. Tapi mungkin untuk perjalanan jauh, entah, saya ngerasa kurang kokoh aja untuk dipakai jalan jauh sih. Tapi balik lagi, semua orang beli mobil itu tergantung dengan keinginannya. Kalau soal kebutuhan sih mobil murah, paling murah pun udah cukup. Tapi keinginan kadang-kadang unlimited. Nah, itu bosnya yang bisa kita update. Mohon maaf kalau ada yang clear dan salah. Oh, by the way, sorry, lupa di bagian atas masih manual dimming, ada lampu bacanya lagi, dan ada sun visor, vanity mirror situ. Sebelah kiri juga sama, sun visor, vanity mirror, hand grip bagian sebelah kiri, sebelah kanan gak ada. Nah, itu bos cu update nya mohon maaf kalau ada yang salah dari ulasan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru dan menarik berikutnya. Terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.